Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mahkota Studio. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memotong besi hollow dengan mesin gurinda. Nah, ukurannya sama, tapi hasilnya cepat. Gampang sekali, saudara-saudara. Kita tinggal bikin apa? Malan. Ini kita bikin malan ya. Dari besi bikin malan. Kemudian berapa yang akan kita potong? Nah, saya ini sudah bikin ini 70 cm. Nah, 70 cm dipotong buat malan. Kemudian kita bikin spare ya. Ukuran kita garis, kita las pakai ini. Nah, dengan cara ini kita akan lebih mudah memotong hollow dengan jumlah banyak dan ukurannya ya sama. Oke, saksikan video yang saya buat ini. Oke, inilah hasilnya. Dalam waktu yang sebentar saja kita sudah memotong dua batang besi dengan cepat dan mudah hanya menggunakan gerinda. Tinggal teknik bagaimana kita membuat teknik pemotongan.
holo tersebut. Oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.